menang mudah 2-0 kemenangan Indonesia atas Malaysia, sebab yang benar akan selalu menang. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini. Kalau udah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia menjalani laga penentuan melawan Timnas Malaysia di Grup B Piala AFF 2020. Duel hidup mati antara kedua negara ini digelar di National Stadium Singapura, Minggu 19 Desember 2021. Kepercayaan diri skuad Garuda sedang sangat tinggi. Hasil imbang melawan Vietnam jadi pemicunya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga memastikan Elkan Bagot siap bermain melawan Malaysia. Tentu ini bakal menambah kepercayaan diri tim. Tapi Shin Tae-yong juga mewanti-wanti anak asuhnya agar tetap waspada. Saya meminta ke pemain agar mempersiapkan dengan baik dan santai. Saat di Singapura, Malaysia salah satu tim yang memiliki persaingan ketat dengan Indonesia. Jadi saya minta untuk perkuat mental, katanya. Tidak ada pemain yang cedera dari kubu Indonesia. Hanya saja, belum ada kabar resmi tentang kapan Egy Maulana Fikri bergabung. Selebihnya, semua pemain kunci Timnas Indonesia siap berjumpa Malaysia. Malaysia 2 kali mengalahkan Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat bermain di Gelora Bung Karno, Malaysia menang dengan skor 3-2, sementara di Bukit Jalil mereka menang 2-0. Tapi pertandingan itu digelar pada 2019 lalu. Walau itu adalah pertemuan terakhir kedua negara, kini Indonesia sudah banyak berubah. Pelatih Malaysia Tan Cheng Ho mengakui bahwa Indonesia kini sulit ditebak. Di bawah kendali Shin Tae-yong, Evan Dimas dan kawan-kawan dianggap tampil bagus. Kami tahu transisi dari tim Indonesia sangat cepat. Kami harus fokus di transisi ketika kami kehilangan bola, katanya. Aide Zawan kemungkinan besar masih akan absen. Begitu juga dengan Syahrul Saad. Tapi keberadaan Dion Kools diharapkan bisa menjadi solusi di posisi bek tengah. Dia bisa berduet dengan Dominic Tan. Shin Tae-yong diprediksi akan bermain dengan formasi 4-3-3. Akan tetapi, pada pengaplikasiannya, informasi ini bisa berubah menjadi 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Untuk posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diprediksi kembali bermain usai tampil apik saat melawan Vietnam. Tugas Nadeo akan dibantu oleh 4 bek tangguh dari Indonesia, yakni Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan. Selanjutnya, lini tengah Garuda akan diisi Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan sang kapten Evan Dimas. Sementara itu, lini serang akan dipercayakan kepada Witan Sulaiman, Irfan Jaya, dan Ezra Walian. Meski Egy Maulana Fikri masih absen, kembalinya Elkan akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Dengan komposisi ini, Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan atas Malaysia. Dan prediksi admin, skor pertandingan antara Timnas Indonesia versus Malaysia bakal berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad Timnas Indonesia. Bagaimana prediksi kalian? Salam olahraga!